عليك. سلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد الْطَّاهِرِ الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وثبتني علي الإيمان اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أما بعد إلى أشرف النبيين محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وذريته وأزواجه وأهل بيته الكرام وإلى أرواح إخوانه من الأنبياء والمرسلين والصحابة والتابعين والاولياء الصالحين والعلماء العاملين والملائكه المقربين والمجاهدين في سبيل رب العالمين والى المصنفين المخلصين <applause> ونخص خصوصا الى سلطان الاولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني والامام احمد الرفاعي الكبير وسلسله رجال الطريقه الرفاعيه وسلسله رجال الطريقه القامديه وسلسله رجال الطريقه النقشبنديه وسلسله رجال الطريقه العلويه وإرواح المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها خصوصا وأمها وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا <applause> وأساتذتنا وأساتذة أساتذتنا ونخص خصوصا إلى شيخ مشايخنا الشيخ عبد الله الهرري والشيخ نزار حلبي والشيخ محمد هاشم أشعري والشيخ عبد الوهاب حسب الله والشيخ البشري شمسوري والشيخ عبد العزيز مشهور والشيخ عبد المهيمن النور <applause> وسائر مشايخنا واساتذتنا نخص خصوصا الى من فتح ونشر الاسلام في هذه القريه والى ونخص خصوصا الى من فتح ونشر الاسلام في هذه القريه وبنية التوفيق والتيسير وبنية القضاء جميع الحاجات والديون وبنية الشفاء والنصر على الأعداء وقبول الدعاء وذيل كل ورؤية الرسول وشفاعة الرسول ومرافقة الرسول في الآخرة ولرضاء الله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين بنا الصراط المستقيم. Surat al-lazina an'amta alayhim ghayri al Amin. Puji syukur kita haturkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada cunjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para peserta kajian yang mudah-mudahan semuanya dirahmati, dimuliakan dan ditinggikan derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa setiap hari Kamis pukul 16.00 WIB kita mengadakan kajian tematik keaswajaan. Jadwal semula adalah hari Senin jam 8 malam. <tuh> hari Senin jam 8 malam kita pindah hari Kamis jam 16.00 mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menjadikan kita orang-orang yang istiqomah di dalam belajar dan mengajarkan ilmu agama tema kajian keaswajaan kita pada sore hari ini Insya Allah akan mengambil sebuah tema Hukum memakai jimat dalam Islam. Mudah-mudahan suara saya jelas ya. Ini karena hujan, hujan lumayan deras. Mudah-mudahan listrik tidak mati. Kalau listrik mati ya sudah berarti kita kita selesaikan eh, kajian kita ini. Mudah-mudahan listrik tidak mati dan mudah-mudahan suara saya bisa didengar dengan jelas. Hadirin rahimakumullah, sebelum kita menguraikan Dalil-dalil dari Al-Quran, dari hadis, dan juga dari perkataan para ulama terkait dengan tema yang akan kita kaji pada petang hari ini, pada sore hari ini, saya ingin menyampaikan sebuah kesimpulan terlebih dahulu. Saya ingin menyampaikan sebuah kesimpulan terhadap semua apa yang akan kami sampaikan pada sore hari ini. Jadi, kesimpulan eh, kajian yang akan kami sampaikan akan saya sampaikan di awal ya setelah itu baru kemudian kita uraikan beberapa hal terkait dengan tema yang kita kaji kesimpulan dari supaya tidak ada yang salah paham kesimpulan yang ingin kami sampaikan terkait dengan kajian kita pada sore hari ini adalah bahwa hiraz, hiraz atau biasa disebut ta'wid dalam bahasa Arab h ra zai hiraz atau ta'wid ta'ain, waw ya dzal atau biasa juga disebut tamimah yang dijamakkan menjadi tamaim atau kalau dalam bahasa kita dalam bahasa Indonesia jimat atau azimat atau ajimat ya dalam KBBI ajimat atau az, azimat atau jimat kata orang Jawa ini tidaklah boleh uh, secara mutlak ya juga tidaklah dihukumi, tidak boleh secara mutlak. Jadi, hukumnya dirinci sebagai berikut: di sana hanya tertulis ayat-ayat Al-Quran, hanya tertulis asma Allah, hanya tertulis sifat-sifat Allah, atau zikir-zikir yang berasal dari Al-Quran dan hadis lalu digantungkan di leher seseorang, atau tulisan itu dipajang di rumah, di atas pintu rumah misalkan, atau di tempat-tempat tertentu, dengan tujuan supaya orang yang menggantungkan atau mengalungkan tulisan itu di lehernya, atau di tempat lain misalkan, dipakai peniti, digantungkan di baju misalkan, anak kecil atau orang dewasa, itu agar uh, orang yang mengalungkan itu atau dikalungkan kepadanya tulisan-tulisan itu terhindar dari mara bahaya. terhindar dari penyakit, terhindar dari penyakit ain, terhindar dari gangguan-gangguan jin dan gangguan sihir. Ya, dengan tujuan seperti itu dan diyakini bahwa tulisan itu hanya sebab tulisan itu hanya sebab tercapainya tujuan itu dan tidak bisa memberikan pengaruh apapun tanpa izin dan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala maka tamimah yang semacam ini atau hirz atau jimat atau azimat az ya yang semacam ini dibolehkan di dalam Islam Ya, menurut para ulama ahli sunnah wal jamaah nanti akan kami uraikan dalil-dalilnya jika tamimah atau hirz atau ta'wid atau jimat atau azimat az semacam ini ya dengan ketentuan-ketentuan seperti yang kami sampaikan tadi maka hukumnya adalah boleh. Ya, kemudian yang kedua, kesimpulan yang kedua yang ingin kami sampaikan, jika di dalamnya tertulis kalimat-kalimat yang tidak jelas baik dalam bahasa Arab ataupun dalam bahasa selain Arab. Ya, dalam bahasa Persia, dalam bahasa Urdu atau dalam bahasa Jawa atau dalam bahasa apapun tetapi tidak jelas, ada tulisan-tulisan tidak jelas, maka hukum memakai jimat seperti itu tidak boleh, ya, memakai jimat seperti itu tidak boleh. Kenapa? Karena sangat dikhawatirkan, di dalamnya ada kalimat-kalimat yang maknanya adalah "ibadatul ghairillah", sangat dikhawatirkan kalimat-kalimat yang tidak jelas itu di dalam bahasa asalnya mengandung makna. Penyembahan terhadap selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, penyembahan terhadap matahari, misalkan ya, penyembahan terhadap dewa-dewi dalam agama Hindu atau hal-hal semacam itu, sangat dikhawatirkan akan ada kalimat-kalimat dengan makna seperti itu. Nah, apa hukumnya apabila ada seseorang yang mengalungkan di dalam lehernya? Tulisan-tulisan ya, yang tidak jelas artinya, dan ternyata dan ternyata kalimat-kalimat yang tidak jelas artinya itu ya ternyata setelah dicermati dengan sesama oleh orang yang memahaminya di situ ada unsur penyembahan terhadap selain Allah Subhanahu wa taala dan orang yang memakai itu orang yang mengalungkan kalimat-kalimat itu di lehernya atau di salah satu tubuhnya dia tidak memahaminya dan dia meyakini itu hanya sebab tercapainya tujuan yang ingin dia capai yaitu terhindar dari segala mara bahaya. Tetapi dia e, tidak meyakini bahwa tulisan-tulisan itulah yang menciptakan sesuatu kepadanya atau menghindarkan dia dari mara bahaya. Dia meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta segala sesuatu, adalah yang memberikan manfaat kepada dia, adalah yang menghindarkan dia dari mara bahaya. Tulisan-tulisan itu hanya sebab ya, maka hukumnya adalah Hukum mengalungkan tulisan yang semacam itu di leher seseorang hukumnya adalah haram, ya mengalungkannya adalah haram. Tetapi jika dia memahami apa yang tertulis di situ, ya bahwa di situ ada unsur penyembahan terhadap selain Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi dia tetap mengalungkannya di lehernya dengan niat, ya atau dengan tujuan supaya dia terhindar dari marabahaya, misalkan, atau terhindar dari gangguan-gangguan sihir maka hukumnya adalah ya jelas itu adalah hukumnya keluar dari agama keluar dari agama Islam jadi saya ingin menyampaikan kesimpulan utama dari apa yang ingin kita atau kami kaji di dalam tema kajian tematik keaswajan pada sore hari ini bahwa jika yang tertulis di dalam hiriz atau di dalam jimat itu adalah ayat Al-Quran atau zikir atau asma Allah sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diyakini bahwa ayat Al-Qur'an dan semacamnya yang tertulis itu hanyalah sebab tercapainya tujuan yaitu terhindarnya diri seseorang dari mara bahaya, dari gangguan jin, dari gangguan sihir. Ya, itu hanya sebab yang kemudian diyakini di waktu yang sama bahwa pencipta segala sesuatu adalah Allah Subhanahu wa taala yang menghindarkan segala sesuatu yang menghindarkan orang tersebut dari segala mara bahaya adalah Allah Subhanahu wa taala pada hakikatnya maka maka hal semacam itu dibenarkan di dalam syariat. Dalil atas hal itu banyak sekali. Di antaranya adalah ayat Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa wa ya, jadi min di sini bukan min tabait ya, Min di sini bukanlah berarti taba'id. Artinya bukan berarti yang merupakan syifa ya, yang merupakan syifa ini hanya beberapa ayat dalam Al-Qur'an tidak. Tetapi min di sini adalah lil jins ya, bukan litaba'id. Oleh karena itu, semua ayat Al-Qur'an itu adalah syifa ya. Semua ayat Al-Qur'an adalah syifa. Ya, bisa dijadikan obat dan rahmat bagi seluruh umat Islam. Bukan hanya sebagian. Dan kami turunkan kata Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Quran yang di dalamnya terdapat obat kesembuhan dan rahmat bagi orang-orang yang yang beriman. Jadi ketika seseorang menulis ayat-ayat Al-Quran, ayat-ayat tertentu di dalam Al-Quran, ayat kursi misalkan, kemudian digantungkan, dikalungkan di lehernya dengan niat tabarruk. Karena memang Al-Quran adalah fihi barokah, mengandung barokah. Kemudian dia niat tabarruk dengan ayat Al-Qur'an supaya terhindar dari marabahaya, supaya dia terhindar dari gangguan jin, gangguan sihir dan diyakini bahwa itu hanya sebab ya, sebab dia mendapatkan barokah dan dia meyakini bahwa Allah adalah pencipta segala sesuatu, maka hal itu dibenarkan di dalam syariat. Dalil yang kedua adalah apa yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dan An-Nasa'i At-Tirmidzi dan An-Nasa'i meriwayatkan dari Amr bin Shu'aib dari ayahnya, dari kakeknya bahwa ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kepada kami beberapa kalimat untuk kami baca ketika terjaga dari tidur. Ketika terbangun dari tidur di malam hari dalam keadaan terkejut dan takut. Ya, dalam riwayat Ismail Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika di antara kalian merasakan ketakutan, maka bacalah a'udzu bikalimatillahi tammati min ghadabihi wa 'iqabihi wa min syarri 'ibadihi wa min hamazatis syayatin wa ay yahdurun Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala yang sempurna dari murkanya, dari siksaannya, dan dari keburukan dan kejahatan hamba-hambanya, dan dari godaan-godaan syaitan. Dan aku berlindung dengan kalimat-kalimat yang sempurna itu agar syaitan-syaitan itu dan hamba-hamba Allah yang jahat yang yang buruk itu tidak mendatangi itu adalah sahabat Abdullah ibnu Amr ibnil Abbas radhiyallahu mengajarkan bacaan ini kepada anaknya yang sudah balik untuk dibaca sebelum tidur dan menuliskannya untuk anak-anaknya yang belum balik kemudian dikalungkan di di lehernya. Ini adalah dalil bahwa menulis ayat Al-Qur'an ya atau zikir tertentu atau doa tertentu kemudian dikalungkan di leher baik anak kecil maupun orang dewasa. Ya. Maka hal itu eh, tidaklah menyalahi syariat asalkan dengan ketentuan sebagaimana yang tadi sudah kami sampaikan. al hafidh Ibnu Hajar dalam kitab Nataijul Afkar halaman 103 dan 104. Beliau berkata hadis ini hasan. Ya Al Hafidh Ibnu Hajar Al Asqalani Amirul Mukminin fil Hadis. Beliau mengomentari hadis ini sebagai hadis yang hasan. Ya, berbeda dengan seorang tokoh Wahabi, Ibnu Baz, ya Bin Baz dan Muhammad Hamid al faqi Bin Baz dan Muhammad Hamid al faqi menyatakan bahwa hadis ini lemah, ya tetapi ini tidak tidak berarti penilaian bin Baz tidaklah memiliki makna sama sekali ya tidak perlu diambil penilaian Muhammad Hamid al faqih yang dianggap sebagai salah seorang muhadid di kalangan orang-orang Wahabi ya ini tidak berarti sama sekali karena sebelumnya jauh sebelumnya Amirul Mukminin Nafil Hadith seorang pakar hadis kenamaan seorang hafid yang diakui kepakaran kedalaman dan keluasan ilmunya di dalam hadis telah menyatakan bahwa hadis ini derajatnya derajatnya adalah hasan. Kemudian di dalam Musannaf Musannaf Ibn Abi Shaybah di dalam kitab Musannaf Ibn Abi Ibn Abi Shaybah diriwayatkan dari Al Hakam dari Sa'id bin Jubair dari Ibn Abbas beliau berkata jika seorang perempuan sulit melahirkan maka tulislah dua ayat berikut ini dan beberapa kalimat ya beberapa kalimat berikut ini pada selembar kertas kemudian kertas itu dimasukkan dan dicelupkan ke dalam air ya sampai tulisannya hilang kemudian air itu diminumkan kepada perempuan yang hamil tulisan dan ayat yang dimaksud adalah bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim subhanallahi rabbissamaawati wa rabbil arshil azim

silahkan diamalkan jika ada keluarganya atau jika ada salah satu peserta kajian ini yang hamil sulit untuk melahirkan maka tulisan ini kalimat-kalimat ini dan e, dua ayat ini ya, di dalam surat an naziat ayat 46 dan surat al ahqaf ayat al ahqaf ayat 35 ditulis di dalam sebuah kertas dimasukkan ke dalam air ya dimasukkan ke dalam air sampai tulisannya hilang kemudian airnya diminumkan kepada orang yang sulit untuk melahirkan. Nah, ini dilakukan oleh para sahabat ya dan disarankan serta diperintahkan eh, oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Begitu juga Sa'id bin Jubair anhu. Kemudian yang ketiga, Ibnu Abi Syaibah juga meriwayatkan kebolehan memakai hiriz, ya jimat dan tawir ya, Hiriz itu artinya secara bahasa adalah eh, apa eh, sesuatu yang bisa membentengi kita ya sesuatu yang kuat sesuatu yang kuat bisa juga bisa berarti bisa juga bermakna tempat yang yang eh, tempat yang kuat yang bisa melindungi kita ya. kemudian dipakai sebagai istilah untuk menyebut sesuatu yang dalam bahasa kita adalah simak ya. ta'wid. Ta'wid itu artinya adalah me, apa, me, melindungi sesuatu yang bisa melindungi kita ya. Sesuatu yang dengan sebabnya kita terlindungi dari sihir, dari godaan setan dan semacamnya. Ibnu Abi Syaibah juga meriwayatkan kebolehan memakai khiriz dan ta'wid dari Al-Qur'an dari para tabi'in, yaitu Sa'id ibnu musayyab Imam Sa'id ibn Al-Musayyab, Imam Atta, Imam al dhuhat Imam Ibn Sirin, Imam Abu Ja'far Muhammad ibn Ali. Hal yang sama juga ditegaskan oleh Al-Qurtubi dalam tafsir ini, tafsir Al-Qurtubi. Al-Bayhaqi meriwayatkan dalam As-Sunanul Kubra mengenai kebolehan memakai hiriz dari beberapa ulama tabi'in, diantaranya Sa'id bin Jubair dan Atta. Bahkan Sa'id bin Al-Musayyab, Sa'id ibn Al-Musayyab, memerintahkan agar dikalungkan ta'wid dari Al-Qur'an. al baghawi seorang ahli tafsir juga menukil kebolehan memakai hiriz dan ta'wid dari Al-Qur'an dari dari para tabi'in yaitu Aqiq dan Sa'id ibnul Musayyab. Yang kelima Ibnu Abid Dunya ya di dalam kitab Al-Ayal halaman 144. meriwayatkan dari Al-Hajjaj ia berkata telah menceritakan kepadaku orang yang telah melihat Sa'id bin Jubair, salah seorang tabi'i, sedang menuliskan beberapa ta'wid untuk orang. ya Untuk orang-orang yang meminta kepada beliau. Dalam riwayat al -Bayhaqi, ya di dalam As-Sunan Al-Kubro, orang yang telah melihat Sa'id bin Jubair itu adalah Fudail. Ya. Al-Fudail bin Iyad. Yang keenam, dalam kitab Ma'rifatul Ilal, Wahkam Ar-Rijal halaman 278 sampai 279. Dari Abdullah bin Ahmad bin Hambal, putra dari Al Imam Ahmad bin Hambal, pendiri mazhab Hambali. Telah meriwayatkan kepadaku ayahku, ia berkata telah meriwayatkan kepadaku Yahya bin Zakaria bin Abi Zaidah, ia berkata telah mengabarkan kepadaku Ismail bin Abi Khalid dari Faros dari Asy'abi As ia berkata la ba'sa Tidak masalah mengalungkan hiriz dari Al-Qur'an pada leher seseorang. Jadi para ulama salaf di antaranya adalah para sahabat, para tabi'in, kemudian diikuti oleh para ulama dari masa ke masa, mereka membolehkan. Mereka membolehkan hiriz yang di dalamnya tidak ada tulisan apapun kecuali Al-Qur'an, asma Allah, zikir 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 ya di dalamnya ada hal-hal uh, uh, yang memang dibenarkan di dalam syariat kemudian hiris itu dikalungkan digantungkan di leher seseorang al imam al mustahid malik ibnu anas radhiyallahu anhu pendiri madhab maliki dia mengatakan la ba sabitaliqil kutubi allati fiha asmaullah azza wa jal ala a'naqil marda ala wajhi tabarruk biha tidak mengapa mengalungkan kertas-kertas yang di dalamnya tertulis asma Allah di leher orang-orang yang sakit dengan tujuan mengambil berkahnya. Dalam kitab Masail Al-Imam Ahmad, halaman 260, karya Abu Dawud As-Sijistani. Di dalamnya terdapat keterangan bahwa telah memberitakan kepada kami Abu Bakar, telah melewatkan kepada kami Abu Dawud, ia berkata, aku melihat tamimah atau hiraz atau jimat yang terbuat dari kulit, terkalungkan pada leher putra Ahmad yang masih kecil juga telah memberitakan kepada kami Abu Bakar. Ia berkata, telah meriwatkan kepada kami Abu Dawud. Aku telah mendengar Imam Ahmad ditanya tentang seseorang yang menulis Al-Quran pada sesuatu, kemudian dicuci dan diminumnya. Artinya dimasukkan, dicelupkan ke dalam air, lalu lalu diminum. Ya. Dicelupkan ke dalam air sampai tulisannya hilang, lalu diminum. Ahmad berkata, saya berharap itu tidak masalah. Ya, la ya Artinya beliau tidak mengharamkan. Beliau tidak memusyrikkan orang yang meyakini itu dan mengamalkan. Abu Dawud berkata, aku mendengar pertanyaan yang ditujukan kepada Imam Ahmad, ya, menulis Al-Quran pada sesuatu, kemudian dicuci dan dibuat mandi. Dicuci artinya dicelupkan ke dalam air sampai hilang tulisannya. Beliau menjawab, saya tidak mendengar kalau hal itu dilarang. Ya, artinya beliau membolehkan. Abdullah bin Ahmad, dalam Masail Al-Imam karya Abdullah halaman 447 beliau berkata saya melihat ayahku menuliskan bacaan-bacaan hiriz atau ta'wid ya untuk orang-orang yang dirasuki jin serta untuk keluarga dan kerabatnya yang jemaah. Ia juga menuliskan untuk perempuan yang sulit melahirkan pada sebuah tempat yang bersih dan ia menulis hadis Ibnu Abbas. Ya dan seterusnya Aku juga melihat ayahku membaca ta'wid pada sebuah air, kemudian diminumkan kepada orang yang sakit, dan disiramkan uh, pada kepalanya. Aku juga melihat ayahku mengambil sehelai rambut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu diletakkan pada mulutnya dan mengecupnya. Aku juga sempat melihat ayahku meletakkan rambut Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut pada kepala atau kedua matanya, kemudian dicelupkan ke dalam air dan air tersebut diminum untuk obat. Aku melihat ayahku mengambil piring Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang dikirim oleh Abu Ya'qub ibn Sulaiman bin Ja'far kemudian mencucinya dalam air dan air, tersebut ia minum. Bahkan tidak hanya sekali aku melihat ayahku minum air zam, untuk obat. Ia usapkan pada kedua tangan dan mukanya. Inilah yang diamalkan oleh para ulama salaf. Para sahabat juga melakukan hal yang sama. Para tabi'in melakukan hal yang sama kemudian diikuti oleh para ulama dari masa ke masa dari generasi ke generasi. Dalam kitab Al-Adab Asy-Syar'iyyah al karya Ibnu Muflih al hambali juga disebutkan bahwa Imam Ahmad menulis ta'wid. Ya, berisi basmalah, Al-Fatihah, Al-Muawwidzatain, Al-Muawwidzatain, Al-Falaq dan An-Nas al dan ayat kursi. Beliau menulis itu untuk seorang perempuan yang ketakutan di rumahnya. Imam Ahmad juga membuat hiris untuk orang yang demam. Ini bisa dipraktekkan. Imam Ahmad juga membuat hiris ya, untuk orang yang demam. Beliau menulis, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, wabillah, wa billah, wa muhammadir rasulillah. Qulna ya narukuni barudaw wa salaman ala ibrahim. Allahumma rabba Jibril wa mika'ila, wa israfila, ishfi sahib hadha al-kitab bi hawlika wa quwwatika wa jabarutika ilaha al-haqq amin ya, Imam Ahmad juga membuat hiris untuk wanita yang akan melahirkan dan meriwayatkannya dari Ibnu Abbas dan Ibnu Sunni meriwayatkannya dari Rasulullah dalam amalul yaumi wal laila seperti keterangan di atas tadi diriwatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Kemudian dalam kitab al ausad Sunan wal Ijma wal Ikhtilaf karya Ibnu al Ya, seorang yang dinilai telah mencapai derajat sebagai mujtahid mutlak, Ibnu al Disebutkan di sana bahwa memakai ta'wid, memakai hirz, memakai uh, apa namanya jimat ya atau azimat az yang di dalamnya tidak tertulis kecuali ayat Al-Qur'an, asma Allah dan zikir yaitu diterangkan oleh Ibnu muntir di dalam kitab Al-Awsal bahwa hal itu dibenarkan di dalam syariat. Fatwa para ulama dan ahli hadis. Al-Hafidz al-Baihaqi berkata, "Fa amman amma ta'allaqaha mutabarrikan bizikrillah ta'ala fiha" إِلَّ Al Siapa yang tidak kenal Al Seorang ahli hadis kenamaan, pengarang kitab As Sunanul Kubro, ya dan berbagai kitab hadis lainnya. Beliau mengatakan, sedangkan orang yang mengalungkan tamimah, ya jimat, dengan mengambil berkah, dengan zikrullah di dalamnya. Dan dia tahu bahwa tidak ada yang mengangkat kesulitan, tidak ada yang mengangkat penyakit atau balak, kecuali Allah dan tidak ada yang menolaknya kecuali dia. Maka hal ini tidak bermasalah, insya Allah. Ya boleh, tidak seperti yang dikatakan oleh orang-orang wahabi syirik, ya, mengalungkan sesuatu, ya, mengalungkan sesuatu. Padahal di, di dalamnya tidak ada tulisan apapun kecuali ayat Al-Quran. Itu kata orang Wahabi hukumnya adalah syirik. Para, para ahli hadis, para ulama salaf, para sahabat ya, menjelaskan bahwa itu boleh. Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan. Wattama'imu jama'u tamimatin wa hiya kharazun au qiladatun tu'allaku fil ra'si kanu fil jahiliyyati ya'taqiduna anna dhalika yadfa'ul afat والطوالة بكسر المثنات وفتح الواو واللام مخففا شيء كانت المرأة تجلب به محبة زوجها وهو ضرب من السحر وإنما كان ذلك من الشرك لأنهم أرادوا تفعل المضار وجلب المنافع من عند غير الله ولا يدخل في ذلك ما كان بأسماء الله وكلامه تمائم Nah, ini merujuk kepada sebuah hadis yang disampaikan oleh Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innar al ruqa wat tamaima wat nah, nanti akan kita jelaskan di bagian akhir dari kajian kita bahwa eh, apa namanya? hadis ini tidak boleh dipahami secara mutlak, ya. Hadis ini ada ada yang ada ada keterangan-keterangan eh, yang Uh, dijelaskan oleh para ulama yang diambil dari hadis ini yang dipadukan dengan hadis yang lain bahwa ruko tamaim dan tiwalah itu tidak secara mutlak dihukumi syirik oleh para ulama. Al Hafidh Ibnu Hajar al Asqalani mengatakan tamaim adalah jamak dari tamima yaitu untayan ya atau kalung yang digantungkan di leher di masa jahiliyah mereka meyakini bahwa ia menolak bahaya, bahwa tamimah itu menolak bahaya dengan sendirinya tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Tiwalah dengan tak yang dikasroh, lam dan wawu di fathatan tanpa tasydid, tiwalah tiwalah adalah sesuatu yang digunakan oleh seorang perempuan untuk memperoleh cinta suaminya. Ini adalah termasuk sihir. Hal ini disebut syirik karena mereka menghendaki dengannya menolak bahaya dan menarik manfaat dari selain Allah dan tidak masuk dalam kategori tersebut ya tidak termasuk dalam kategori tamimah yang dihukumi syirik adalah tamimah yang di dalamnya ada asma Allah dan Al-Qur'an. Yang ketiga Al-Munawi dalam Faidhul Qadir seorang ahli hadis kenamaan juga beliau mengatakan فلا يدخل في ذلك ما كان بأسماء الله وكلامه ولا من علقها بذكر تبركا بسم الله عالما أنه لا إلا الله فلا بأس به. jadi tidak masuk dalam kategori tersebut tamimah dengan asma Allah dan Al-Qur'an. Juga orang yang mengalungkannya dengan isi zikir untuk mencari barokah dengan asma Allah dan dia tahu bahwa tidak ada yang mengangkat kesulitan dan dia tahu dan dia yakin bahwa tidak ada yang mengangkat kesulitan, tidak ada yang menghilangkan penyakit atau balak selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu tidak masalah. Yang keempat, Syekh Abdul Rahman Al-Banna dalam Al-Fatihur Rabbani. Ketika beliau menjelaskan tentang tamimah, beliau menegaskan, فَلَا يَدْخُلُ فِي ذَلِكَ مَا كَانَ مِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ وَكَلَامِهِ ولا من علقها تبركا بالله عالما أنه لا كشف إلا الله فلا بأس به. Jadi tidak masuk dalam kategori tersebut, ya tidak termasuk dalam kategori tamimah yang dihukumi syirik adalah tamimah dengan asma Allah dan Al Quran. Juga orang yang mengalungkannya dengan isi zikir untuk mencari barokah dengan asma Allah dan dia tahu, dia yakin bahwa tidak ada yang mengangkat kesulitan penyakit atau bala kecuali Allah. Maka itu juga tidak, maka itu tidak masalah. Sampai di sini ya, saya saingan dengan suara hujan ini, jadi saya kurang nyaman sebenarnya. Ya, jadi ada suara kelutuk, ada suara hujan, mungkin tidak begitu terdengar ya oleh teman-teman, tetapi dari sini luar biasa suaranya. Makanya saya agak agak mengeraskan suara, khawatir suara saya tidak terdengar. Jika ada pertanyaan, insya Allah akan kita lanjutkan hari Kamis depan ya. Masih ada beberapa poin yang belum kami sampaikan. Pertemuan berikutnya insya Allah akan kita jawab ya. Akan kita jawab beberapa syubhat, beberapa eh, apa namanya perkataan-perkataan yang dilontarkan untuk mengaburkan hal yang sebenarnya yang disampaikan oleh orang-orang Wahabi yang menyatakan kata mereka bahwa hiriz atau ta'wid atau jimat itu syirik secara mutlak. Sebelum kita akhiri, barangkali ada satu atau dua pertanyaan, silakan. Kalau tidak ada, kita akhiri dan barangkali tidak sempat tanya pada pertemuan ini, silakan ditanyakan pada pertemuan sebelumnya. Insya Allah akan kita lakukan kajian yang sama dengan tema yang sama pertemuan yang kedua sesi yang kedua insya Allah pada hari hari Kamis yang akan datang di jam yang sama mudah-mudahan tidak ada kendala dan mudah-mudahan juga eh, tidak ada acara lain yang eh, tidak ada utur syariah lah ya tidak ada utur syariah barokallahu fiqum mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik ya kita ikuti apa yang disampaikan oleh para ulama jangan sampai kita terpengaruh Jangan sampai kita terkontaminasi, teracuni oleh apa yang disampaikan dan dipropagandakan oleh orang-orang wahabi. Terkait dengan amaliyah-amaliyah yang sudah biasa kita lakukan dan itu boleh menurut para ulama ahli sunnah jamaah. jemaah. Barakallahu fikum. Nuhallil wa nusalli ala nabi la ilaha illallah wa nusalli ala sayyidina muhammadi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim rabbiru firli wal walidayya wal mu'minina wal mu'minat. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته